Sore guys, ini kita ada upgrade untuk mobil Innova Reborn tipe Venturer ya, Venturer. Ini sudah sempat diupgrade pakai GPM K2, kemudian fog lampnya sudah pernah diupgrade juga pakai bimbot EPM 45 dan pasang Sabre SR3. Kali ini ada penambahan 2 set dari bimbot ML2. Jadi ini sinarnya udah gak karu-karuan lagi guys. Jadi sinar terang banget pastinya. Coba hidupin senja. Senjanya ada yang putih, fog lamp hidupin. Fog lamp pakai bimbot FP 45 ya, yang bisa high low beam. Kemudian ini ada tombol sendiri untuk mini prodigy-nya di ada 3 set ya, Sabre 1 set dan 2 set bimbot ML2. Hidupin. Mini prodigy. Nah, gini guys. Sekarang kita lihat di sinar guys. Ini sinar masih siang. Lampu utama hidupin. Nah, udah nggak kelihatan lagi. Itu putih semua. Dim. Waduh. Masih jam 16. Mati lampu utama. Lampu utama matiin. Lampu utama matiin. Fog lamp matiin semua. Sekarang dim. Lepas. Dim. Oke ya. Jadi dim. Jangan ketemu mobil ini di jalan, guys. Bakal silau. Dim. Oke, tapi emang kita udah setting ini ketinggiannya sudah diatur sedemikian rupa supaya sinarnya nggak akan bikin silau. Tapi ketika dim memang diperlukan untuk misal di tol atau jalan-jalan gelap. Jadi buat teman-teman yang punya Innova Reborn atau mobilnya yang mau diupgrade seperti ini bisa langsung datang ke Retroforce Lampung. Thank you.